Sungguh saya merasa berbahagia dan bersuka cita melayani saudara di tempat ini. Dan ini kali pertama saya melayani di ibadah yang pertama. Dan tadi Tuhan bicara bahwa apa yang saudara lakukan menyenangkan hati Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, Tuhan pasti hadir di tengah-tengah ibadah kita. Saya akan memberikan satu tema khotbah, mengejar akan hadirat Tuhan. Saudaraku, kita tidak cukup hanya berbakti, hanya rutinitas kita menyembah Tuhan, kita beribadah, tetapi Tuhan mau untuk setiap kita ini mempunyai satu kerinduan yang hari lepas hari selalu bertambah. Sehingga, kalau hari ini saudara mengadakan ibadah, pada ibadah yang pagi, saya percaya ini sangat menyenangkan hati Tuhan. Dan buktinya apa yang saudara mungkin, aduh, nanti kalau pagi siapa ya yang datang? Saudaraku, saya mau katakan bahwa ibadah pagi akan berimbang, jumlahnya dengan ibadah yang kedua. Karena kalau hati Tuhan disenangkan, namanya ditinggikan. Itu yang akan menarik banyak orang untuk datang ke tempat ini, bukan yang lain, saudaraku. Itulah sebabnya hadirat Tuhan itu sungguh luar biasa. Saya akan mengajak saudara untuk membuka dalam dua raja-raja. Pasalnya, yang keempat, ayatnya yang ke-8 sampai yang ke-11. Dua raja-raja, pasalnya yang keempat, ayat yang ke delapan sampai yang ke sebelas, kita baca seluruh ayat ini bersama-sama. Mari saya ajak saudara semua, dua raja-raja, pasalnya yang keempat, ayat delapan sampai yang ke sebelas, dua tiga. Pada suatu hari, Elisa pergi ke Sunem. Di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan. Dan seberapa kali ia dalam perjalanan, singgahlah ia ke sana untuk makan. Berkatalah perempuan itu kepada suaminya, "Sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus." Baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil, yang berdinding batu, dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi, dan sebuah kandil. Maka apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana. Pada suatu hari datanglah ia ke sana, lalu masuklah ia ke kamar atas itu dan tidur di situ. Amin. Saudaraku apa yang dilakukan oleh perempuan Sunem ini sungguh menjadi satu teladan buat setiap kita, orang-orang percaya, orang-orang Kristen yang mau menyenangkan akan hati Tuhan. Saudaraku, di dalam ayatnya yang pertama dikisahkan bahwa suatu hari Elisa itu pergi ke Sunem. Di situ tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan. Saudaraku, perempuan Sodom ini dikatakan adalah seorang perempuan yang kaya. Mestinya Alkitab itu tidak tidak menulis seperti itu kalau tidak ada maksudnya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mungkin cukup saja dengan perempuan Sodom yang mengundang dia makan. Tetapi arti kata kaya di sini mengingatkan kepada setiap kita bahwa siapapun kita, saudaraku, itu harus mempunyai satu satu minat rohani yang lebih tinggi daripada minat secara duniawi. Biasanya orang kalau sudah kaya dia tidak perlu apa-apa saudaraku. Mau beli ini bisa, mau beli itu bisa. Tetapi orang kaya yang dikisahkan dalam Alkitab ini, yaitu perempuan sunam. Saudaraku, dia punya minat rohani yang tinggi. Ini yang diperlukan oleh setiap kita. Karena kalau kita diberkati semua itu dari Tuhan. Tidak ada satu pun yang kita miliki yang tidak dari Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, demi menyadari akan hal ini. Maka perempuan sunam itu mengundang Elisa makan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, setelah saya membaca, merungkan akan firman ini, saya kagum akan apa yang dilakukan dan apa yang diterima oleh perempuan sunam ini. Walaupun namanya mungkin tidak ditulis, tapi perbuatannya itu, saudaraku. Ditulis di dalam firman untuk mengingatkan bahwa orang yang punya minat rohani yang tinggi adalah orang-orang yang dikasih oleh Tuhan, karena buktinya, saudaraku, Elisa datang ke situ dan dikatakan, "Seberapa kali ia dalam perjalanan, singgahlah ia ke sana untuk makan." Saya percaya bahwa perempuan sunam ini mengundang Elisa. Elisa adalah gambaran ya karena ini perjanjian lama dalam perjanjian baru itu merupakan kita merindukan akan kehadiran Tuhan saudaraku dan bukti bahwa perempuan ini memiliki minat rohani dan dia itu mempunyai satu kerinduan yang yang betul-betul yang sungguh-sungguh bukan basa-basi bukan asal-asalan terbukti dari Elisa yang dalam perjalanan selalu dia singgah ke sana untuk makan. Saudaraku, kalau perempuan Sunam ini tidak sungguh-sungguh. Cuman orang Jawa bilang bae awal-awel, uh, kalau di bahasa Indonesia ya ini banyak orang Jawa mungkin di sini itu bahasa basi gitu loh. Jadi saudara ngundang seseorang itu basa-basi gitu, yang diundang itu ya tahu bahwa itu cuma basa-basi ya. Saudaraku, tapi kalau orang itu diundang penuh dengan uh, satu harapan, penuh dengan satu kerinduan supaya orang itu betul-betul bisa datang, bisa hadir. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, maka yang diundang itu pun dia juga akan memperhatikan. Jadi karena sambutannya yang luar biasa, saudaraku membuat Elisa ini seperti tidak di tempat lain. Sehingga mungkin karena dia itu seorang nabi, saudaraku. Tentu temennya itu banyak. Kok dia bisa bisa selalu singgahnya di perempuan Sunem ya? Ini istimewanya, saudara. Orang yang ada keistimewaannya itu sungguh luar biasa jalan hidupnya. Dan di sini kita melihat bahwa perempuan sunem itu tidak puas hanya dia memberi makan ketika Elisa itu singgah, tetapi dia berupaya lebih lagi dan lebih lagi, saudaraku. Lalu dia berkata kepada suaminya, "Sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus." Kita juga tahu kalau hari ini kita beribadah, kita bertemu dengan Allah yang kudus. Saudaraku, kalau kita sadar akan hal itu, maka indah hidup kita ini, saudara. Karena kalau kita ini mementingkan akan hal-hal yang rohani, Allah pasti akan memperhatikan kita. Allah tidak akan, saudaraku, membiarkan kita sendiri. Ya selalu ingin Memperhatikan setiap hidup kita, apapun saja yang kita alami, apapun saja yang kita perlukan. Tidak akan pernah terabaikan. Saudara, perempuan itu berkata, sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus. Dan dia memiliki kerinduan yang progresif. Meningkat, saudaraku. Baiklah, kita membuat sebuah kamar atas yang kecil yang berdinding batu, dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, dan sebuah kursi, dan sebuah kandil. Maka, apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana. Ini kerinduannya. Karena ketika Elisa itu singgah di rumahnya, lalu makan, lalu dia pergi kembali melanjutkan perjalanannya dia memiliki satu satu kepedulian pasti dia juga butuh istirahat dia berkata kepada suaminya baiklah kita membuat kamar atas yang diperlengkapi dengan perkakas-perkakas peralatan yang diperlukan di sana sehingga kita membaca dalam ayatnya yang ke-11 suatu hari Datanglah ia ke sana lalu masuklah ia ke kamar atas itu. Dan tidur di situ. Saudaraku sungguh indah luar biasa perempuan Sunem ini. Dia adalah orang yang peduli dengan perkara-perkara yang rohani. Minat rohaninya ini tinggi. Sehingga dia itu peka. Dia peduli dengan kebutuhan-kebutuhan dari Elisa. Saudaraku kita juga harus peduli. Peka akan kebutuhan-kebutuhan akan rumah Tuhan, akan Allah kita di dalam nama Yesus Kristus. Saudaraku, saya masih teringat akan perkataan almarhumah Ibu Hana Sebaja. Saya seringkali diundang di sana. Satu hari dia itu menghampiri saya dan berkata, "Meli, kamu tidur di rumah tante ya. Tidak semua hamba Tuhan tante suruh tidur di rumah tante. Katanya gitu. Karena tante ini senang sama kamu. gitu ya Saudaraku, itu membuat saya itu jadi oh iya. Jadi tante itu merasa dekat dengan saya. Saya bayang-bayangkan iya ya. Orang kalau nggak dekat dengan seseorang atau seseorang itu ada di rumah kita itu malah jadi jadi nggak enak saudaraku mendingan ya di hotel saja gitu malah jadi repot lalu saya merasa bersyukur ya bahwa almarhumah itu mempunyai kisah yang indah dengan saya dan demikian juga saudaraku kisah dari perempuan sonem ini dia betul-betul itu kepingin dekat menganggap bahwa kalau Elisa bisa tidur di rumahnya maka itu adalah satu kehormatan seperti saya sebuah kehormatan saudaraku bagi saya kalau saya diperhatikan saja oleh manusia itu ya senior saya aduh saya rasanya bangga saudaraku demikian juga dengan perempuan sonem ini ketika Elisa itu sudah ada di rumahnya saudara orang yang mengejar hadirat Tuhan skenario hidupnya itu pasti ada di tangan Tuhan. Seutuhnya. Saudara, dan itu yang membuat kita itu betul-betul antusias untuk mengejar hadiratnya. Karena apa? Firman Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kalau kita cuma mencari-cari apa yang kurang, apa yang kurang, saudaraku. Mungkin dengan upaya kita satu dua kali. Saudaraku, mungkin ada yang lolos, kita bisa memperolehnya, tetapi tidak semua. Tapi kalau kita hidupnya di dalam tangan Tuhan, tidak ada satu pun apa yang kita inginkan itu tidak terjadi. Saudaraku, sungguh indah sekali. Jadi, ketika Elisa itu sudah ada di situ, dia bermalam di rumah perempuan Sonam itu. Apa yang terjadi, saudaraku? Maka firman Tuhan mengatakan, perempuan ini sudah berbuat baik. Saya bahasakan dalam bahasa saya. Lalu apa ya yang bisa kita perbuat, yang bisa aku perbuat untuk membalas kebaikan dari perempuan ini. Lalu bujangnya dipanggil, coba lihat apa yang dibutuhkan oleh perempuan ini. Saudaraku, yang melihat apa ya yang dibutuhkan. Tadi ditulis perempuan yang kaya, Orang kaya itu semua di rumahnya itu ada. Kalau mau kasih itu yang kasih itu malah bingung saudaraku. Saya baru saja ya datang ke ulang tahun pernikahan Bapak Gembala senior saya saudaraku. Ulang tahun yang ke-50 tahun. Ini mau membelikan apa, mau kasih apa yang menyenangkan itu sulit. Karena semuanya sudah ada saudaraku. Demikian juga bujang ini. Dia berkata enggak itu dia kayaknya tidak butuh apa-apa, semuanya sudah ada di rumah. Lalu, saudaraku, karena Elisa itu nginep di situ, ya, bujangnya juga ada di situ, saudaraku. Lalu ada sesuatu yang dia rasa, oh iya, ini rumah kok sepi ya. Berarti perempuan ini tidak punya anak, ya. saudaraku. Lalu, bujangnya. Itu menghadap ke Elisa. Tuanku, perempuan ini tidak punya anak. Lalu Elisa berkata, "Panggillah dia, dan sesudah dipanggilnya, berdirilah perempuan itu di pintu." Lalu berkatalah Elisa pada waktu seperti ini juga, "Tahun depan engkau ini akan menggendong seorang anak laki-laki." Jadi, saudaraku, kalau kita ini mengejar hadirat Tuhan, kita memiliki kerinduan, kita memiliki minat rohani yang tinggi, kita mengutamakan akan Dia, maka Tuhan itu juga pasti akan mengutamakan kita apa yang sudah lama mungkin itu keinginan-keinginan yang sudah terkubur yang sudah terpendam saudaraku itu bisa muncul kembali karena perempuan tsunami ini juga tidak meng, sudah tidak mengharapkan lagi karena mungkin dia usianya sudah tua tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil dan benar-benar apa yang dikatakan oleh Elisa itu terjadi tahun depan seperti yang dikatakannya maka perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki. Saudaraku luar biasa. Orang yang mengejar hadirat Tuhan ternyata. Semua apa yang diingininya terpenuhi. Seperti juga saudara, setiap kita punya cita-cita, setiap kita punya harapan. Kadang-kadang harapan itu tidak langsung muncul, saudaraku. Seperti waktu saya berdoa untuk anak-anak saya untuk melayani Tuhan. Itu kayaknya tuh, aduh melayani Tuhan itu. Pendeta itu bukan keturunan. Kalau bapaknya pendeta, anaknya harus pendeta. Tetapi karena kerinduan saya. Ya, kau mungkin tidak usah menjadi pendeta, tapi kau harus melayani Tuhan. Dan lebih dari apa yang saya minta, saudaraku, Tuhan itu kabulkan. Bahkan mereka semua melayani Tuhan. Saudaraku menjadi hamba Tuhan. Melayani Tuhan itu merupakan sebuah kerinduan. Kalau hanya kerinduan untuk waduh nanti anak saya diberkati dan ini dan itu. Saudaraku, hal-hal yang seperti itu pasti tidak akan memuaskan akan jiwa kita. Tapi kalau kita punya anak yang melayani Tuhan, yang takut Tuhan, saudaraku, berkat-berkat Bumi sampai nanti di surga itu pasti sudah menjadi miliknya. Dan itu adalah sebuah warisan yang sangat penting. Kita kaya bisa memberikan warisan kepada anak-anak kita. Tetapi warisan kerajaan Allah adalah sebuah warisan yang sangat penting sekali, saudaraku. Karena harta dunia itu fana, dia bisa ada sekarang dan tiada esok. Tetapi harta surgawi, dia tetap kekal selama-lamanya. Saudaraku, perempuan sunam ini menjadi seorang perempuan yang hebat, yang luar biasa. Walaupun segala keinginannya, segala keperluannya Allah sediakan, Allah berikan kepada dia. Namun yang namanya persoalan, saudaraku kalau jadi orang Kristen jangan takut dengan persoalan. Amen. Asal kau tetap fokus kepada Tuhan, maka Tuhan pasti menyelesaikan buat kita. Maka kalau punya persoalan kita panik. Saudara saya sering kali mengevaluasi diri saya sendiri. Ketika saya panik, saudaraku, persoalan tidak akan selesai, bahkan semakin ruwet. Saudara, tetapi ketika kita menyerah, mengangkat tangan, mempercayakan kepada Dia, saudaraku, maka Tuhan turun tangan untuk menyelesaikan buat setiap kita dengan cara-caranya yang ajaib, yang luar biasa. Itulah sebabnya kalau engkau menghadapi persoalan, kita mau mencontoh akan perempuan sunam ini. Ketika sukacita datang menghampiri dia, memiliki seorang anak laki-laki yang sudah lama didambakan saudaraku. Dan tiba-tiba ketika anak itu mulai besar, dia datang ke ladang, dan dia membantu ayahnya. Namun, pada waktu dia membantu ayahnya tiba-tiba, kepalanya sakit. Lalu, dia berkata, "Berteriak, 'Aduh, kepalaku, kepalaku, saudaraku!' Itu bapaknya, itu bukan langsung meluk dia." Karena bapak-bapak itu lebih peduli dengan pekerjaannya daripada kepada anak itu memang sudah sampai sekarang saudara. Coba kalau ada anak saudara yang nakal tapi bapak-bapak di sini enggak. Ya karena sudah diurapi oleh Tuhan, sudah mengerti firman Tuhan. Biasanya itu loh anakmu gitu ya. Kalau nakal-nakal gitu anakmu, nanti begini ini anakmu gitu ya. Saudaraku kok enggak ngomong anak kita gitu loh ya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Lalu bujang itu, disuruh bawa bawa dia kepada ibunya. Tapi hebatnya perempuan Senem ini. Saudaraku, menghadapi masalah dengan tenang itu kita sudah bisa menjadi pemenang. Dan kemudian ketika kita tenang, Tuhan turun tangan memberikan hikmat kepada kita. Kita jadi lebih dari pemenang, saudaraku. Karena kita tidak bertindak sendiri, tapi Tuhan menyertai kita. Dia bersama-sama dengan kita dan dialah yang menjadikan kita lebih dari pemenang. Saudaraku, dia tetap fokus, dia berkata. Ya, jadi tadi itu kan yang berkata kepada dia, engkau akan mempunyai anak. Itu kan Elisa. Jadi dia tidak cari siapa-siapa. Dia tidak komplain kepada suaminya. Ya. Tapi dia kembali kepada Elisa. Jadi kalau kita punya persoalan, punya masalah, yang paling tepat kalau saudara mau ditolong Tuhan dengan segera adalah kita datang kepada Tuhan. Jangan yang lain saudaraku. Punya masalah rumah tangga. ya Saudara, datang kepada mertua saudara. Ya, mengadukan wah ini begini ini begini kan begini. enggak ada orang tua itu yang enggak bela anaknya, Saudara malah sakit hati, ya. Jadi kalau engkau datang kepada Tuhan, Tuhan itu menjamah hatimu, sehingga engkau diberikan pengertian-pengertian, engkau bisa menerima pasanganmu itu apa adanya sehingga itu merupakan kebahagiaan buat kita. Saudara, ketika dia bertemu dengan Elisa apa yang didapat. Saudara perempuan ini adalah perempuan yang luar biasa. Ketika dikejauhan, ya. Lalu dia disapa dan ditanya, "Bagaimanakah keadaanmu?" Baik. Ya. Saudaraku orang yang selalu positif di dalam perkataannya orang itu pasti menjadi orang yang berhasil. Karena firman itu enggak jauh, dia ada di dalam mulut kita. Apalagi engkau dan saya yang sudah diurapi, yang diam dalam hadirat Tuhan. Makanya perkataan ini dijaga saudaraku. Kalau ditanya gimana sehat, sehat luar biasa. Saya enggak pernah ditanya orang gimana kodanya, aduh sekarang begini, saya sekarang begini enggak. Sehat, Waktu engkau berkata sehat, itu urapan Allah turun menyehatkan setiap kita. Amin. Kalau ditanya, engkau diberkati, dagangannya rame, laris, luar biasa, laris. Amin. Yeah. Kalau engkau niru orang-orang, latah, ya ginilah ya cukup buat makan, lumayan. Saudara, maka engkau ya jadi orang yang lumayan terus gitu loh. Tapi kalau engkau berkata, oh ya luar biasa, dahsyat. Allah itu pasti mengabulkan apa yang kita minta. Saudaraku, karena kita ini anaknya, ada otoritas. ya. Jadi kalau kita tidak pergunakan, maka kita tidak akan memperoleh hal-hal yang baik. Selamatkah anakmu, oh anakku mati gitu. Loh kenyataannya mati loh saudara. Apa itu bohong? Saudaraku yang dikasih Tuhan, dia sedang menciptakan sesuatu. Kalau kita ini berkata, berarti ada kuasa untuk mencipta. Kalau anak saudara misalnya bodoh di sekolah, saudara jangan ngomong bodoh, saudara jangan cari, wah ini guru mana, dileskan di mana, dan lain sebagainya. Tapi saudara ucapkan perkataan-perkataan yang membangun, yang menciptakan. Saudara waktu anak saya, ketika dia kena sakit keras, waktu masih bayi ya, usia satu tahun itu kan belum berjalan. Tapi karena dia kena serangan penyakit saudaraku yang penyakitnya langka, sehingga dia infeksi dari saluran pernafasan sampai seluruh saluran yang ada di dalam tubuhnya. Saudara, sehingga dokter angkat tangan katakan bahwa wah ini kalau toh dipertahankan, anak ibu ini akan lumpuh dan dia akan idiot, saudaraku. Saudara ini mau simpan perkataan Tuhan atau perkataan dokter? Loh kenyataannya saudaraku, kalau kita lihat kenyataannya loh ya, Waktu dia keluar dari rumah sakit ya, dengan mujizat-mujizat yang luar biasa, dia masih belum bisa jalan. Dia juga tidak pinter seperti anak-anak yang lain. Tetapi sebagai anak Tuhan kita katakan sesuatu yang positif. Engkau milik Tuhan, engkau pasti sembuh, engkau sempurna, engkau pasti jalan. Itu tiap hari saudaraku. Pada waktu itu saya sudah melahirkan anak yang kedua. Anak kedua ini saya panggil suster. Tapi anak pertama yang mengalami problem ini. Saudaraku, pasti Tuhan ingin berperkara, ingin berurusan dengan saya. Jadi anak yang kurang ini. Ya. Saudaraku, itu saya asuh sendiri. Dan saya minta akan janji Tuhan. Tuhan tidak pernah memberi kita yang tidak baik. Semua pemberian yang baik datangnya dari atas. Bapak segala terang dan padanya tidak ada perubahan. Saya selalu bayangkan anak saya itu jalan. Jadi saudara ini pikirannya itu harus betul-betul ditaklukkan di bawah pikiran Kristus. Kalau saudara teringat-ingat terus pikiran saudara dengan perkataan dokter itu. Maka saudara seperti itu menyumpahi atau mengamenkan bahwa anak saudara seperti apa yang dikatakan dia. Nah kita harus mengubah pikiran kita. Di bawah pikiran Kristus bahwa anak-anak kita itu adalah murid Tuhan dan besar kesejahteraan mereka. Dia adalah milik pusaka Tuhan. Saudaraku, jangan menggendong ya. Tidak sedikit orang-orang yang mungkin bisa melemahkan. Anaknya umur berapa? Itu di gereja loh. Kalau ada kejadiannya seperti itu, ya saudaraku mungkin ada orang yang bawa anaknya yang masih digendong. Saudara nggak usah tanya. Kalau anak digendong itu ya karena dia enggak bisa jalan. Enggak usah tanya lagi. Saudara, kok anaknya digendong? Umurnya berapa? Masih ditanya saudaraku. Tetapi Tuhan enggak pernah terlambat. Tuhan juga enggak pernah terlalu cepat. Tepat pada waktunya saudaraku. Anak saya terima mujizat ketika saya masukkan di sekolah. Sekolah bermain saudara. Itu sekolah lain tidak ada yang mau menerima. Tapi Tuhan bisa utus orang Jakarta buka sekolah di Surabaya, sehingga tidak ada tes, saudaraku, yang dilihat fotonya. Kalau dilihat fotonya pasti diterima, ya, kalau mamanya cakep pasti anaknya juga cakep. Karena saudara tidak ada yang muji, saya puji sendiri, saudaraku, ya. Jadi diterima di situ, dan di sekolah itu dia terima mujijat. Ketika diadakan lomba, ibu kita Kartini untuk baca puisi. Saya ngajarin dia. Ibu kita Kartini. Jadi mungkin telinganya ini sudah sudah utuh ya. Maksudnya dia bisa nangkep, tapi dia nggak bisa ngomong. kan tadi dia nggak bisa ngomong, dia jalannya juga nggak bisa kenceng, saudaraku. Jadi mesti dipapah. Tapi ketika giliran namanya dipanggil, saudaraku, saya melihat pertama kali dia bisa berjalan dengan sempurna naik ke atas panggung lalu dia berdeklamasi dan dia katakan dengan lafal kata yang bagus Ibu kita Kartini itu sampai habis saudaraku dan dia dinyatakan menerima juara ya mungkin yang lain ada yang lebih baik tetapi karena gurunya itu ngerti sendiri dan bawa itu mujijat, maka dia dinyatakan menjadi juaranya Saudaraku, waktu saya melihat kuasa Tuhan dinyatakan. ya Itu luar biasa. Saudaraku, Tuhan itu selalu menjawab akan apa yang kita inginkan. Asal kata-kata kita positif. Jadi itu adalah hasil dari perkataan. Engkau sempurna, engkau pandai. Saudara, dari ini saya melihat anak saya, ya dia menyelesaikan S2. Lalu kalau untuk kesehatannya, saudara kalau bersepeda itu dari Solo itu sampai ke Pangandaran naik sepeda loh, lo bener. Saudaraku, jadi kalau refreshing itu dia cari yang olah, olahraga seperti itu. Jadi dengan kesaksian saya ini, apakah saudara masih senang menyimpan perkataan manusia? Apa saudara senang menyimpan perkataan Tuhan? Saudara, ambil perkataan Tuhan. Kau harus tetap optimis. Sehingga ketika saya membaca, oh perempuan sunam yang optimis, yang perkataannya selalu baik. Anaknya mati, dia bilang selamat. ya. Dan akhirnya didapati anaknya hidup kembali. Saudaraku, sebuah masalah yang terjadi di dalam hidup kita itu bukan masalah yang begitu saja. Pasti ada hikmahnya, pasti ada maunya Tuhan. Di tengah-tengah masalah dan persoalan yang kita hadapi. Jadi saudara, pada waktu perempuan sunem itu anaknya mati, pasti dia susahnya susah banget, susah tapi oleh karena dia itu fokus kepada Tuhan. Dia fokus kepada Elisa, dia kembali. Seperti kita, kalau kita kalami anak-anak kita loh kita mau pergi ke mana? Mungkin ada anak-anak yang kena narkoba, engkau pergi ke rehab yang satu ke rehab yang lain. Saudaraku, itu tidak akan bisa menolong. Tapi ketika engkau datang kepada Tuhan, dan kau mengingatkan dia kembali akan firmannya. Tuhan semua anakku itu jadi muridmu. Besar kesejahteraan mereka. Tuhan melihat bahkan air mata kita ditampung di kirbatnya. Menjadi mujizat-mujizat yang luar biasa. Saudaraku. Ketika dia mengalami anaknya mati. Ternyata kalau saudara baca di dalam dua raja-raja pasalnya yang ke-8. Nanti kita akan mendapat satu hal yang baru dalam hidup kita. Enggak akan pernah takut dengan masalah. Masalah adalah media untuk Tuhan memberkati kita. Amin. Loh orang kalau mau nggak punya masalah bisa, saudaraku. Kalau kita ini sudah dipanggil Tuhan, pasti nggak ada masalahnya. Masalahnya ya masalahnya yang hidup gitu loh. Gimana caranya ngubur saudara gitu ya. Tapi kalau kita ini masih hidup saudaraku, kita masih tetap ada masalah. Lalu dalam dua raja-raja delapan, -Raja dua raja-raja pasal yang ke delapan. Saudara-saudara baca satu judul, Raja Menolong Perempuan Sunem. Jadi luar biasa orang yang mengejar hadirat Tuhan hidupnya sangat-sangat mujur. Lebih dari beruntung saudaraku. Kalau orang beruntung itu karena berupaya, lalu ada untungnya. Tapi orang mujur, kadang kita tidak berupaya, tapi kita diberi sesuatu yang luar biasa. Elisa telah berbicara kepada perempuan yang anaknya dihidupkannya kembali. Jadi, sudah anaknya dihidupkan kembali, tapi karena Elisa itu punya kedekatan dengan perempuan ini, berkemaslah dan pergilah bersama-sama dengan keluargamu tinggallah di san, tinggallah di mana saja engkau dapat menetap sebagai pendatang sebab Tuhan telah mendatangkan kelaparan yang pasti menimpa negeri ini tujuh tahun lamanya. Kalau orang mengejar hadirat Tuhan, saudaraku, bukan perkara-perkara yang enak saja, saudara lihat, Perkara-perkara yang tidak baik sekalipun, tapi Tuhan pasti memberitahukannya kepada kita. Saudara, sehingga dikatakan, "Berkemas perempuan itu dan dilakukannya seperti perkataan abdi Allah itu." Ia pergi bersama-sama dengan keluarganya, lalu tinggal menetap sebagai pendatang di negeri orang Filistin tujuh tahun lamanya. Dan setelah lewat tujuh tahun itu pulanglah perempuan itu dari negeri orang Filistin. Kemudian ia pergi mengadukan perial rumahnya dan ladangnya kepada raja. Maunya dia tuh ngadu kepada raja. Tapi belum sampai dia datang kepada raja. Saudaraku, raja itu sedang berbicara dengan Gehasi. Gehasi itu pujangnya Elisa. Katanya coba ceritakanlah kepadaku tentang segala perbuatan besar yang dilakukan Elisa. Jadi raja ini kepingin tahu mestinya apa yang dilakukan Elisa, nabi Allah itu. Tetapi, saudaraku kalau saudara baca ayat-ayat berikutnya. Tiba-tiba, ya. Jadi dilalah itu kalau bahasa Jawa itu mungkin lebih tepat ya. Karena kalau tiba-tiba itu kayaknya kurang pas. Itu kok perempuan ini tuh bisa lewat. Tidak janjian loh saudaraku. Jadi raja ini ngomong-ngomong sama Gehasi, mestinya raja ini ingin, li, ingin lihat akan kedidayaan dari Nabi Elisa itu gimana. Loh, kok yang lewat itu perempuan sunem? Jadi, Gehasi itu belum bercerita sedikit pun. Tiba-tiba itu lewat, ya. Perempuan Sunam ini lewat, lalu Gehasi berkata, "Ini perempuan yang anaknya dihidupkan kembali. Loh, padahal ini mau tahu kebudidayaan daripada Elisa, tapi kok perempuan Sunam ini, saudaraku? Ya, kok perempuan Sunam ini yang muncul?" Lalu, ayat-ayat... Selanjutnya, saudaraku, berceritalah perempuan itu kepada raja. Jadi dia ceritakan kisah hidupnya. Sehingga raja itu terpana. Ya. Lalu raja dikatakan dalam ayatnya, saya bacakan ayatnya lengkap saja supaya saudara lebih memahami Raja sedang berbicara kepada Gehazi, bujang abdi Allah. "Itu katanya, cobalah ceritakan kepadaku tentang segala perbuatan besar yang dilakukan Elisa. Sedang ia menceritakan kepada raja tentang Elisa menghidupkan anak yang sudah mati itu. Tampaklah perempuan yang anaknya dihidupkan datang mengadu perihal rumahnya, dan ladangnya kepada raja." Lalu berkatalah Gehazi, "Ya Tuanku Raja, ini loh perempuan." Yang anaknya dihidupkan oleh Elisa, lalu raja bertanya-tanya, dan perempuan itu menceritakan semuanya kepadanya. Kemudian, raja menugaskan seorang pengawal istana menyertai perempuan itu dengan pesan, "Pulangkanlah segala miliknya dan segala hasil ladang itu sejak ia meninggalkan negeri ini sampai sekarang, orang." Yang mengejar hadirat Tuhan, tidak ada satu pun yang hilang kecuali Tuhan akan mengganti dengan yang lebih baik. Beri kemuliaan buat Allah kita. Haleluya, saudaraku! Ini yang akan membuat kita, kita enggak akan minder kalau kita punya masalah, karena orang biasa kan berkata bahwa kalau orang punya masalah. Oh, itu banyak dosanya. Itu kualat, mungkin gitu ya. Lain saudaraku, masalah itu untuk kita dinaikkan level kita oleh Tuhan. Amin, seperti perempuan ini, saudaraku, kita sudah mendengar firman Tuhan. Kita harus mengambil inti sarinya, bahwa orang yang mengejar hadirat Tuhan adalah orang yang memiliki minat rohani yang tinggi. Orang yang mengejar hadirat Tuhan adalah orang yang punya kerinduan yang selalu progresif untuk Dia menyenangkan akan hati Tuhan, dan hasilnya hidupnya diperhatikan oleh Tuhan. Skenario hidupnya ada di tangan Tuhan. Saudaraku, bahkan hal-hal yang tidak muncul dari hatinya itu Tuhan sediakan. Dan hidupnya adalah hidup yang selalu mujur. Saudaraku, orang mujur lebih dari beruntung. Itulah sebabnya saya percaya jemaat yang ada di sini, engkau semua mujur dalam segala hal. Saudara saya tutup dengan sebuah kesaksian supaya saudara ngerti mujur itu bagaimana. Satu waktu saya itu, kalau pelayanan di Surabaya itu tidak ada pesawat. Ada kereta api, tapi kalau jamnya tidak tepat, kita harus naik travel karena travel itu ada beberapa jam. Ya, ada jam berapa, jam berapa itu masih ber, berkesinambungan. Begitu, satu waktu saya pergi, saudaraku so, anakku ke Surabaya tiba-tiba. Ya, travelnya ini mogok, saudaraku di Nganjuk, sedangkan saya mau pelayanan waktunya sudah dihitung, oh, ini nanti begini jam ini sampai ya cepat-cepat nanti mempersiapkan diri pelayanan. Nah, karena travelnya mogok, saya kasih contoh. Kalau beruntung itu gimana? Misalnya travelnya ini dia calling dengan travel yang lain atau dengan armada yang lain, lalu dikirim travel yang baru. Lalu kita berkata, aduh untung ada penggantinya. Saudaraku, tapi kalau Mujur tuh lain. Ya. Begitu saya turun dari travel itu, tiba-tiba ada mobil, saudaraku, mobil yang bagus, S class, ya, wah, turun, nah, berhenti, lalu penumpangnya turun, saudaraku, lalu ngampirin saya, loh, Bu Freddy, gitu ya. Padahal saudara ngerti saya itu kalau naik travel itu ndak pakai jas kayak gini, saudara, ya. Seadanya. Pakaian pokoknya yang nyaman, yang enak. Lo kok bisa orang itu mengenali saya itu? Caranya bagaimana kalau saudara janjian saja sama orang di dalam perjalanan. Oh nanti kita ketemunya di sini ya itu orangnya masih tolah toleh loh saudara. Ini di mana ya? Di kiri atau kanan ya? Meski gitu. Di depannya atau di samping ya? Kan gitu. Ini enggak dia langsung nemu saya. Ayo bu. Loh itu saya katakan saya itu mujur ya kok ketemu dari travel yang saudara ngerti mobil travel nggak ada yang bagus lah saudara lalu dipindah ke mobil jemaat yang kenal saya yang mengasihi saya dan dia berkata aduh bu seneng ya kapan lagi itu bisa sama-sama ibu ibu kok nggak mau bilang kalau pergi loh saya kok pergi suruh lapor dia itu ya nggak lucu saudara gue ya. ya mari bu di sini udah saudara itu mujur dari mobil yang jelek saya naik Mercy S-Class. Wah, wow, ya. Dari horokotok jadi mentul-mentul saudaraku ya. Saudara, setelah itu dia berkata, "Bu, ini nanti ibu pelayanan di mana? Oh ya, yes, saya ada pelayanan ini-ini. Tapi mobil saya ditarik cepat kok, Bu?" Nanti kita makan ya. Kita berhenti ya di Mojokerto ini enggak promosi, saudara-saudara tidak -saudara, akan tahu ada rumah makan yang enak di sana ya. Saya saya juga enggak dikasih komisi kok. Jadi nanti makan di sana ya bu. Tidak telat jamin pasti. Duh kapan lagi saya bisa makan sama ibu gitu. Lalu ke sana makan. Dia bungkus, 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 macam-macam. Saya masuk GR saudaraku. Padahal saya dalam mati. Ya, orang yang dekat sama Tuhan itu peka saudaraku. Betulnya saya itu ngerti ini bungkus ini buat siapa ini pasti ini bungkus saat ini ada yang buat saya cuma saya kan nggak mungkin ngomong pak nggak usah ya bu nggak usah ya pak nggak usah ya lalu kok kegeeran lah lalu dia nggak bilang apanya bu yang nggak usah gitu ya misalnya bilang gitu wah jadi saya diam aja saudaraku tapi betul ketika diantar turun persis di muka rumah saya itu ya bungkusan bungkusan bingkisan makanan itu diturunin saudara Loh Pak tadi saya kan sudah bilang kalau saya di rumahnya ini cuman ditempati untuk transit saja karena saya semua sudah pindah di Enggak apa-apa, Bu. Lah, karena justru Ibu itu sendiri supaya Ibu ini enggak kelaparan gitu. Loh, mujur loh, Saudara. Ya. Saudaraku. Lalu dia tuh mau pulang? Dia tuh keluarkan juga. Saudara jangan mikir amplopnya pendeta itu semua mikirnya amplop, Saudara. Tapi saya itu mau ceritakan arti mujur itu bagaimana gitu loh. Ya. Lalu dia, Bu, ini ada sedikit bing, uh, sedikit berkat, Bu. Supaya Ibu nanti kalau pulang naik pesawat saja, turun di Jogja, gitu ya. Saudaraku, nah itu kalau tak buka amplopnya, itu enggak usah ke Jogja, saudaraku. ya Mungkin dipakai ke Jogja, oh, bolak balik bolak balik bolak balik bolak balik itu enggak habis-habis. Itu namanya mujur. Amin. Jadi kalau kita diberkati Tuhan, yang materi-materi tadi itu bonusnya. Makanya saudara jangan suka kejar bonusnya, tapi saudara kejar hadiratnya. Hadiratnya mendatangkan berkat-berkat yang luar biasa dan sukacita. Mari kita bangkit berdiri. Kita pujikan sebuah pujian Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Ku mau menyenangkanmu. Bila kita memiliki sikap seperti perempuan senem yang selalu punya kerinduan yang lebih, ingin selalu lebih, lebih, dan lebih lagi dengan Tuhan. Haleluya! Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuk... jan untuk hormatmu cemerlang bagai emas murni tuhan ku serahkan hidupku semua ku berikan padamu lakukan oleh perempuan sunum ini menjadi pelajaran buat setiap kami bahwa orang-orang yang mengutamakan engkau yang mengejarakan hadiratmu yang kudus pasti beroleh kemucuran di dalam hidupnya skenario hidup kami ada di dalam tanganmu Terima kasih ya Bapak masalah masalah dan persoalan kau buat sebagai media untuk engkau memberkati lebih dan lebih lagi oleh sebab itu kami semua tidak takut dengan persoalan-persoalan hidup yang kami hadapi asal engkau itu beserta dengan kami dan kami itu ada di dalam hadiratmu yang kudus tidak ada yang mustahil semua mendatangkan kebaikan buat setiap kami Tuhan yang mengasiakan engkau Terima kasih untuk jemaatmu di tempat ini yang sudah memulai ibadah yang pertama. Namamu yang kami tinggikan itu yang akan menarik banyak orang datang ke tempat ini untuk mencari akan wajahmu. Terima kasih ya, Bapak, lanjutkan kasih setiamu, Tuhan, kepada gerejaMu di tempat ini, kepada gembala, kepada staf, semua yang ada di tempat ini untuk bersatu hati. Dalam hadiratMu yang kudus, menyenangkan akan hatiMu itu yang menjadi tujuan mereka. Dan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami semua berdoa, tidak ada yang sakit di sini, semua sehat di dalam nama Yesus. Tidak ada yang miskin, semua kaya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami sangat diberkati oleh kehadiranmu. Dan kami percaya pulang dari tempat ini kami akan membawa sukacita kami. Membawa berkat-berkat yang indah yang daripadamu. Dan firmanmu selalu menggembalakan kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kita yang percaya sudah diberkati Tuhan katakan. Amin. Silahkan duduk Tuhan memberkati.